Hi guys, welcome back to my channel. Kali ini aku mau ngajak kalian skincare-an bareng, sekaligus siap-siap bareng. Karena habis ini aku mau ada acara di Kokas bareng sama Pink Panda juga, sama anak-anak in fashion. Dan sekarang ini by the way kita lagi ada di The Groove Suit, Jakarta Selatan, deket banget sama Kokas. Jadi sengaja nginep di sini karena dari kemarin itu kegiatan kita rata-rata di sini di Jaksel ya. Mulai dari Insert Live K-pop, terus Rumpi, terus tadi pagi di CNN Indonesia, sampai nanti di Kokas, semuanya ada di Jakarta Selatan. Makanya aku book hotel di sini biar deket gitu loh, kemana-mana gampang gitu. Nina Bobo, oh Nina. Kalau kita nggak tidur, gamer. Gamers. Jadi tadi tuh sebenarnya kita udah dari CNN pagi, udah on air di CNR. Jadi kita tadi pagi tuh udah on air di CNN, bangun jam 5 pagi, kebayang nggak? Bangun jam 5 pagi, terus langsung make up-an, standby jam 7 pagi di sana. Live siaran langsung sampai jam 9 terus kesini lagi. Sekarang aku tadi udah bersihin muka, aku mau siap-siap dandan lagi untuk acara di Kokas, tapi aku mau skincare-an dulu. Habis skincare-an baru make up-an, bersiap-siap. Oke. Jadi aku mau ngajak kalian sekaligus skincare-an bareng di sini. Karena banyak juga yang nanya kan skincare rutin aku apa kalau pagi-pagi gitu. So yeah. Wah, sekarang aku kasih lihat aja. By the way, muka aku sekarang lagi banyak banget jerawat tuh, karena lagi super duper kering. Kalian bisa lihat kan nih, no makeup at all. Kecuali di mata aku biarin karena aku malas gitu pakai maskara ulang sama pakai eyeliner ulang. Jadi aku biarin aja makeup di mata, aku nggak hapus. Terus ya udah nih, sisa bekas jerawat kalian bisa lihat. Banyak sekali. Oke. Tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai aja. Tadi aku nge-remove makeupnya pakai ini guys, deep cleansing oilnya dari DHC. Ini dari Jepang, bagus banget. Dan di Jepang ternyata harganya lebih murah, aku dikasih tahu sama Vela yang baru pulang dari Jepang. Nih, terus aku bersihin pakai tisu gitu. Terus aku langsung cuci muka pakai ini. Ini Cosrx yang low pH Good Morning Gel Cleanser. Karena kulit aku lagi sensitif banget, lagi parah, jadi aku harus banget pakai ini. Karena ini yang menurut aku paling aman, benar-benar paling mild. Dan cuci mukanya selalu pakai Foreo Lunamine itu yang aku punya ini. Karena biar lebih bersih, terutama habis make up-an wajib banget pakai ini. Jadi ini muka udah super duper bersih. Sekarang kita mulai ke step pertama, which is itu toner. Aku pakai ini aku baru nyobain dan ternyata aku cocok. Jadi dia kayak bisa meredakan kemerahan-kemerahan di wajah gitu. Ini dari Lab No, yang Cicalue Water Shooting Toner. Pakai tonernya aku selalu pakai kapas. Kenapa? Karena aku sekaligus ngebersihin lagi sisa-sisa kotoran di muka yang belum bersih pas cuci muka. Triple cleansing. Pertama pakai makeup remover, pakai oil cleansing, terus pakai facial wash, terus pakai toner. Tuh kan masih ada tuh. See? Yang aku suka dari toner ini juga baunya enak banget. Baunya tuh bau-bau apa ya? Bau apa ya ini? Enak banget, nggak tau deh. Gila men, masih banyak banget kotorannya. Tunggu kering dulu. Next aku akan pakai essence. Kalau essence ini nggak bisa diganggu gugat, aku selalu pakai ini. Ini Avoskin Perfect Hydrating Treatment Essence. Ini my AM and PM skincare routine. Jadi malam dan pagi essence-nya pasti ini. Kenapa aku suka banget pakai ini? Karena dia cocok untuk segala jenis kulit, termasuk kulit sensitif. Terus dia bisa mencerahkan pasti. Cewek-cewek itu suka kulit yang cerah, bersih, glowing, lembab. Nah ini essence itu menurut aku ya bisa bikin kulit aku kayak gitu. Kerasa banget improvement-nya setelah pakai essence ini. Terus dia juga produk lokal dan sangat amat affordable gitu. Terus aku dengar juga dia cocok buat ibu hamil dan menyusui. Pokoknya aman banget deh. Kalau essence, aku nggak pakai kapas lagi karena aku nggak mau buang-buang produknya. Aku akan langsung tuangin tuk-tuk di tangan dan langsung tepuk-tepukin ke pipi.
teksturnya dia tuh nggak cair, nggak kental kayak essence kebanyakan pada umumnya. The minute when it touches your face, itu tuh kayak bener-bener kayak bawaannya tuh apa ya, langsung pengen merem, langsung pengen menikmati, membayangkan yang indah-indah gitu, pokoknya enak banget deh. Jadi setelah aku baca-baca, kandungan si Avoskin PHTA ini tuh didominasi oleh chamomile oil sama 4x ATVC. Nah kalau di dalam chamomile oilnya sendiri tuh ada yang namanya lemofenol, dimana lemofenol itu fungsinya banyak banget, itu bisa buat anti-inflammatory. Jadi kalau misalnya ada jerawat yang besar-besar atau yang lagi kayak bengkak-bengkak gitu, ini bisa meredakan. Terus ada antibakteri juga, ngelindungin kulit kita dari polusi, bakteri yang bikin-bikin jerawat, bikin komedo. Plus bisa mengencangkan wajah juga. Yang kerasa udah pasti kalau misalnya kalian pertama kali pakai ini tuh lembab sih. Lembab, enak banget muka tuh. Terus selain itu juga 4x, ada 4x ATVC, di mana 4x ATVC itu kandungannya adalah vitamin C. Seperti yang kalian tahu, vitamin C itu banyak banget fungsinya buat kulit. Bisa mencerahkan pasti, terus juga menghilangkan bekas-bekas jerawat atau noda-noda kehitaman, terus bikin kulit kelihatan lebih segar, lebih glowing gitu loh. Lihat gak sih, kayak lebih bercahaya gitu. Makanya sering-sering juga konsumsi vitamin C. Jadi dari luar pakai si Avoskin PHT ini, dari dalam kita juga konsumsi vitamin C yang cukup. Next, aku akan pakai ini Rosehip Oil Antioxidant Trilogy. Ini Holy Grail aku juga dari dulu. Ini tuh si Rosehip Trilogy Oil fungsinya banyak banget juga buat anti-aging, buat antioksidan, macam-macam sih kalau tulisannya di sini. To improve skin tone, elasticity, fine lines, and wrinkles. Oke. Okay. Setelah serum, aku akan pakai moisturizer. Ini dari Innisfree, yang Green Tea Probiotics Cream. Ini aku udah sebenarnya dari dulu sih pakai ini juga. Tapi kadang aku berhenti, kadang aku ganti sama pelembab yang lain. Kadang aku inget lagi kayak, kayaknya aku butuh yang si Green Tea Probiotics ini, aku pakai lagi gitu. Habis pelembab, aku akan langsung lanjut pakai sunscreen karena ini pagi hari. Terus habis ini mau keluar juga, jadi wajib pakai sunscreen. Ini aku pakai Biore UV Aqua Rich, my current favorite. Tuh, teksturnya sangat amat ramah di kulit, dia langsung nyerap gitu. Jadi enggak lengket. Apalagi habis ini aku tuh mau makeupan, jadi nyari tekstur sunscreen tuh bener-bener yang bisa nyerap di kulit tanpa meninggalkan white cast ataupun perasaan lengket yang kayak apa ya, yang kayak pakai krim yang lengket gitu loh. Ngerti gak sih maksud aku yang pakai krim tebel gitu? Tuh. Oke. Udah. Lanjut, karena aku mau makeupan, aku biasanya pakai tone up cream dulu. Ini aku pakai Sunny Snail Tone Up Cream. Sebenarnya di sini udah ada fungsi untuk ininya ya, sun protection-nya. Cuman karena aku suka, jadi udah enggak apa-apa. Jadi aku pakai double. Tadi aku udah pakai sunscreen, terus aku pakai ini lagi yang ada sun protection-nya. Ada maling. Terus ini juga selain itu bisa berfungsi sebagai makeup primer. Terus dia tone up cream. Terus dia ada lagi satu, kayak, oh iya, sama moisturizer. Pakainya sih sebenarnya dikit aja, segini udah cukup. Terus kayak diratain langsung ke kulit. Kalau seandainya nggak pergi pun guys, maksudnya nggak yang nggak perform, hari ini kan aku mau perform ya, jadi langsung make up-an. Kalau misalnya sehari-hari banget yang kayak cuman pergi kemana gitu, udah pakai tone up cream ini aja, itu udah kayak menurut aku cukup untuk base makeup. Tanpa foundation, tanpa apapun, aku akan langsung pakai alis, baru terus lip tint, blush on, udah gitu doang perginya. Cuman karena hari ini mau perform, jadi harus full makeup. Tuh, sehat banget kan kulitnya. Sebenarnya kalian lihat-lihat di video makeup itu adalah kulit aku yang seperti ini. Jadi aku udah pakai skincare, terus udah pakai tone up cream, baru deh ready to makeup. Oke, okay, kayaknya skincare-annya udah, dan sekarang kita akan lanjut makeup-an. Aku bakal fast forward gitu.
proses makeup-annya karena aku udah sering juga tunjukin ke kalian gimana aku biasanya makeup-an. So ya, yeah, aku akan makeup tapi aku cepetin ya. Maksudnya kalian masih bisa lihat prosesnya tapi enggak terlalu detail. Oke. Okay? Let's go. It's the original, original. Original, original Batman. Original, 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 original Batman. Oh. It's fake kills. Aye. Gucci on the Prada, see me feeling bad. I be looking like the nigga that you wish you had. Them my girls, them my coming, them my looking bad. Man, I rolling with my niggas and we moving mad. So me light on up and put it up till the morning. Them I know that your mind so they be stalling. And I be always there to answer whenever you're calling. And you always hold me down whenever it's boring. So sexy, when you think about I can't tell me nothing. What you talk about? I man, I light you up. You will turn me on. Man, I play my song. You will sing along. You got me elevated like I hit the bomb. 007, man, I James Bond. Me wanna get that feeling. Something that give me that healing. Me, I don't want to tire. So me, I light up the fire. Me wanna get that feeling. Something that give me that healing. Me, I don't want to tire. So me, I light up the fire. I girl, them I want a bad man, put a ring on it. Yeah. You're the only one me, I really gotta think of. Trust me when I say, you're the only one I feel for. Wine for me, girl, them I really try confuse me. For the money, me not flip on your hair. You got a thing that go Chris for a man. No, no. I got the money, so they sing for me, girl. Wine for me, girl, she a wine for me, man. Yeah. Now if you lose control, you got the fire can cool, let's get the groove on. On the cruise control, let the vibes come true, let's make a move on. Aye, them really wanna stress up on me. Bad man, them really can't stress up on me. Aye, really wanna test my phone. Bad man, them really wanna test my phone. Tapi lebih-lebih hutan sih. Kalau ini lebih. Mau apa sih, mau apa sih? Ngapain ya? Mau apa sih? Mereka Avenger. Aku sering dong kalau telat. Heboh. Lari ya? Bisa lari. Ini hasil makeupnya tadi. Tapi ini belum catokan guys, karena kita buru-buru. So, ya. Ini udah deket banget kok, guys, tinggal belok. Hi guys, kita udah ready. Woo, look at this. Kita udah tinggal perform sih, kayaknya bentar lagi ini lagi jalan ke stage. Acaranya ini di Kokas, ini bener-bener di mall tuh. Agak malu juga sih, heboh banget. Doain semoga performnya lancar dan gak ada salah ya. Amin. Karena banyak tambahan beberapa lagu gitu, jadi takut blockingnya tuh salah-salah gitu. So ya, yeah. Pemanasan dulu terus langsung tampil. Kita lagi nonton. Kita lagi mau nonton Pink Panther. Kita lagi nonton. Yeah.
Jadi itu dia tadi highlight hari ini, udah skincare-an bareng, terus udah makeup juga, terus aku udah ajak kalian buat perform bareng sama aku. Ya buat ngeliat perform bareng Pink Panda di Kota Kasablanka. Ini aku udah babak belur banget karena tadi kita udah main, udah makan, terus akhirnya udah beres juga. So ya sebentar lagi aku bakal pulang. Thank you buat yang udah nonton. I'll see you guys on my next video. Bye. 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 Bye.